Detik-detik perampasan sepeda motor terekam CCTV di Jalan Pemuda, Kelurahan Keranji, Kota Bekasi. Korban yang sedang menunggu makanan ketoprak, tiba-tiba didatangi 5 pelaku berboncengan 2 sepeda motor. Salah satu pelaku langsung menodongkan pistol ke arah korban. Merasa jiwanya terancam, korban hanya pasrah, sepeda motornya dibawa kabur para pelaku yang diduga masih berusia belasan tahun. Saat kejadian, korban baru saja pulang kerja dan mampir sebentar membeli makanan ketoprak di tepi jalan. Saya lihat cewek. Cewek ya, Bu ya? Korbannya cewek. Iya. Dia lagi ngapain sih, Bu? Iya, beli ketoprak. Oh, beli ketoprak. Iya. Oke, kira dini hari apa, Pak? Ini, Bu, udah. Pak, jam 1. Oh, jam 1 ya, Bu ya? Iya. Kayaknya pulang kerja, dia lapar kali, dia ketoprak. Kayaknya seperti itu. Terus motor langsung dirampas sama, Bu? Rampas motor ya? Iya. Oh, pakai pistol. Para pelaku melakukan aksi secara acak dengan berkeliling mencari korban dan memanfaatkan kondisi jalan yang sepi pada malam hari. Pasca kejadian, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti rekaman CCTV serta meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.